Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi apa siang ini? Pagi. Sore. Oh, sore. Sore menjelang malam. Kamu ini Mas Ripan ya, Cik. Pagi lah kok. Kan pagi dibilang. Kadang pagi. Pun bingung ini gimana netizen nih. Saya bingung dengan rati ini. Ya sudah. Selamat pagi semua saudara-saudaraku. Bagaimana dengan keadaan kalian? Semoga sehat selalu, murah rezeki, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah netizen. Berhubung Sinta tidak bertugas di channel Sang Aji Pancasona, nah beliau sedang bertapa, jadi Kang Mamas memerintahkan saya untuk bertugas membawa channel ini bersama Sir Ipan. Biasa aja lah. Jadi netizen, kali ini saya mendapat tugas dengan Kang Mamas untuk mencari ataupun menangkap para ulama-ulama. Mereka akan kami bawa ke Padepokan. Kita gonikan ya, Ratu. Kita gonikan, ya benar sekali. Kalau nanti saya ketemu dengan ulama-ulama itu, saya mau membawa mereka itu ke sebuah apa ya? Sebuah rumah. Saya mau ke sebuah kolam. Sebuah kolam. Iya, jadi umpan. Umpan ikan. Buaya. Umpan buaya. Enggak salah, kalian yang buaya. Biasanya laki-laki. Itu nyamuknya nempel itu. Ya, ini dia. Kamu nih Mas Ipan selalu saja mengejek yang di hidung saya ini. Ini emang asli dari sononya ini ya. Hati-hati netizen kalau menatap wajah ratu siluman ini, itu teh lalatnya itu mengandung pelet ya. Tidak apa-apa netizen. Nanti kalian saya pelet jadi sayang sama saya. Wih, serem nih. Tuh ada yang komen enggak dipelet pun udah sayang kok katanya. Ya alhamdulillah. Kamu menghayal ya, halu. Baiklah netizen, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, daripada kita berdebat terus dengan Mas Irfan dan tidak ada habisnya untuk mengejek saya, enggak, Deng. Sebaiknya kita bersolawat terlebih dahulu agar setiap dalam perjalanan kita insya Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya juga di hutan ya, banyak rumput-rumput yang aneh-aneh. Baiklah. Kita akan bersolawat. Insya Allah selawat kita diterima. Dan nantinya setiap kita dalam masalah apapun itu, dengan bersolawat kita selalu mendapat perlindungan. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah netizen, bersolawat, solawat teruslah kita bersolawat agar senantiasa dengan bersolawat kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Mas Serpang. Apa? Mas
Pan. Monster Pan ya. Monster Pan. Iya, iya, iya. Kita jalan menuju kemana nih, Mas? Roma. Menuju Roma. Tapi kalau saya rasa-rasa di hutan ini saya merasakan ada pacet, kekuatan panas banyak gitu. Kalau nyamuk pacet, banyak, pohon-pohon banyak, rumput-rumput banyak, tunggu Mas Arifan, laler banyak. Saya mendengar sesuatu. Apa itu? Buk. Coba kamu lihat di sana Mas Arifan. Ada apa? Di balik semak-semak itu sepertinya ada yang bergoyang-goyang. Saya takut nantinya itu ada jin. Jin? Jin Saiba, kamu pernah tahu Jin Saiba? Dia dengan gitu saja bisa membuat kita itu kerasukan. Saya sudah kena kemarin. Itu kalau di Pasar 12 laku keras itu. Iya. Karena di Pasar 12 pada gila nyari endang ya. Benar sekali. Banyak anak-anak yang sekarang gila mencari apa namanya itu? Apa namanya itu? Itu apa, enggak tahu lah saya yang bisa buat kemasukan itu ya. Itu kalau bisa kodam. Kodam. Iya, banyak anak-anak zaman sekarang itu. Hati-hati Ratu. Saya hati-hati. Mas Rifan? Ya. Kamu katanya mau merit ya? Iya, betul. Kapan? Minggu depan. Oh, alhamdulillah. Saya doakan semoga istri kamu tidak ngenes melihat kamu ya. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Ya positif. Amin. Karena saya saja ngenes gitu. Kamu ngenes? Ngenes. Apalagi saya. Iya, sama. Mas Rifan? Iya. Kenapa hutan ini sangat sepi gitu? Bah. Ih, LES. Ya kalau meramai itu namanya pasar malam ya, PM. PM. Tunggu Mas Rifan. Saya merasakan ada sesuatu di daerah sini. Ya, apa enggak bisa namanya menunggu ya? Karena yang menunggu itu menunggu. Sebentar. Saya merasakan di sini ada kekuatan yang sangat mengganggu. Astagfirullahaladzim. Apa itu Ratu? Biar saya terawang. Mr. Ivan, ya. Kita akan menghadapi musuh. Musuh? Iya. Kuat? Sepertinya cukup kuat juga, tapi insya Allah kita bisa menghadapinya. Siapa itu? Saya penasaran. Dia arah selatan saya. Ayo, kita datangi musuh itu. Kita jangan takut menghadapinya. Karena memerantas kejahatan itu adalah niat saya. Waktu saya ditobatkan oleh Bunda Mawar. Berarti niat kamu awalnya itu hanyalah mencari apa ya? Iya kan. Astagfirullahaladzim. Benar kan Mas Rifan? Iya. Ntar kita ntar dulu. Ya Kadir. Ya, mereka lagi berzikir ya Kadir. Kita tangkap aja mereka. Kita bawa kepada Tuhan. Ya Kadir. Kita gunakan aja. Ya Kadir. Apa yang mereka kerjakan? Mereka itu seperti jikir, namanya inilah jikir mereka ya Qadir, ya Tohir. Tintai aja dulu. Ya Qadir. Nanti malam teh.
kita berusaha bergerak ke mana? Mengintip Padepokan Senang Sejagat. Siap. Saya siap. Siap. Karena kita yang ada kita intai yaitu cewek-cewek di situ sangat banyak. Kita intai satu persatu. Cewek itu tak lihat. Kita akan culik cewek itu. Kamu yang akan saya culik. Lalu kita bawa ke istana Saiba. Gunikan kau sihir. Kita jadikan santapan kita, Seh. Kita intai. Yuk, kita apa aja? Oke, Seh, ya. Kita apa? Kita intai. Gimana, Jen? Kita datang apa kita intai dulu? Kita intai yang pertama dulu ngintainya saya, Seh. Aku belakangan pun enggak apa-apa. Seh nomor 2, Seh, ya. Saya yang pertama saya ngintainya, Seh. Pikirannya kotor terus, Seh. Itu anggota Padepokan Senang Sejago itu banyak kali cewek jadi cantik, Se. Iya. Kita intai nanti malam, Se, ya. Gas. Kita culik mereka, Se. Gas. Ayo. Apabila kalau dapat salah satu, Se, kita puaskan, Se. Nafsu juga kita habiskan sama mereka. Oke, Se, ya. Ya, jahil. Siap. Tiba-tiba dia datang mendengar dia barangkali pembicaraan kita. Iyalah. Jahir. Otak kau itu mesum saja, Jahir. Berarti kamu mendengar pembicaraan kami? Mendengar atau tidak itu bukan urusan kamu. Berarti dia mendengar, Seh. Apa saya bilang? Kita kalau bicara, Seh, harus hati-hati, Seh. Ya, saya muak, Jahir. Kau seharusnya panutan bagi kami. Ternyata kau malah menjadi panutan seperti bumerang. Apa yang kamu bilang? Saya tidak paham maksud kau ini. Kamu itu seharusnya mengajarkan kami untuk memperkuat iman kami. Tapi apa ini tidak salah memperkuat iman yang kami bicarakan? Itu salah apa tidak? Otak kamu itu sudah dimasuki oleh siapa? Iblis. Otak saya sudah dimasuki sama Saiba. Ya, itu iblis. Tahu kamu? Jaga bicaramu. Itu tidak. Dia itu dajjal. Kami itu merasa diri kami itu yang benar. Bukan benar, salah. Iya, seperti kau. Kau itu ajaran yang salah. Kau pernah belajar tentang agama Betul Islam? Apa enggak, Seh? Betul. Kau pernah belajar tentang agama Islam? Iya. Bukan kau seorang Seh Jahir. Kalau perkara agama Islam itu sudah selama ini kau saya cukup mempelajarinya. Itu ternyata ajaran itu salah bagi saya. Salah bagi saya. Ajaran itu salah, tidak benar. Yang benar itu ajaran Tuhan Saiba. Biar kau tahu itu. Ajaran yang saya pelajari begitu lama, itu ternyata saya pikirkan dalam ajaran Saiba itu salah bilangnya. Saya ngikut ajaran Saiba. Ternyata ajaran Saiba itu yang betul. Kepuasan cukup, kenikmatan cukup. Itu semuanya kenikmatan dunia, Jahir. Itu yang kita cari. Berarti kamu itu bodoh. Kenikmatan dunia yang dicari. Betul apa enggak, Seh? Ya, betul. Seh ini akhirat. Apa bilang, Seh? Betul. Karena yang kekal itu di akhirat, di dunia sementara. Di dunia yang dicari yang enak. Bodoh berarti kamu. Kamu yang bodoh. Tak usah kau menyamai kemari. Jadi lantas kau mau apa menceramahi kami? Aku hanya ingin kau pulang ke Padepokan dan aku ingin mencuci pulang semua otak kotor kau itu. Kami mau pulang ke Padepokan di malam. Tapi kami ada yang kami maksud, ya. Iya, silakan pulang. Kami membawa cewek-cewek ini, satu orang atau dua orang. Kami bawalah. Kami seorang satu. Iya, bawa. Untuk kepuasan. Iya, boleh. Boleh, kan? Boleh. Ah, boleh, nanti malam ke sana. Tapi kamu menghadapi saya dulu. Menghadapi saya macam mana? Membawa kau ikut? Hadapi saya dulu kalau kamu mau membawa para perempuan. Hadapi seperti itu. Apa ini? Mau bawa main? Gas saja. Oma, tiba-tiba dia menyerang saya. Yap! Saya muak melihat kalian, Jahir. Ternyata dia kuat kali sih. Ulama-ulama otak dajal kan semua. Jangan kau bilang enggak berani sih ngadepi perempuan seperti ini. Ini apa? Perempuan, wanita lemah. Maju. Jangan kau anggap aku wanita, kau anggap maju, Jahir. Jantan lah sikit, Seh. Awas, Seh. Hati-hati, Seh. Kita pukul, Seh. Habis kau, Seh. Mati. Habis kau. Ternyata, Seh, ini belum ilmu, belum seberapa kau, Seh. Nanti saya turunkan ilmu sama kau, Seh. Banyak cakap kau, Jahir. Ilmu yang kau kuat. Siap!
Ilmu mesum sama kau tuh. Siap. Siap. Wah. Siap. Wah. Wah. Seh, lari seh. Seh, seh, seh. Langsung. Sini seh. Seh. Sini seh. Lari seh. Mana? Hah? Lari seh. Iya. Lari. Ampun. 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 Ayo kejar terus. Kejar terus. Kejar terus. Ayo, cepat cepat. Kita kejar terus. Kemana dia? Kemana? Kemana dia? Oh, ini dia. Ayo, sahabat sahabat. Sini kau Jahir. Jangan kau lari. Kau menganggap diri kau paling hebat. Keluar kau Jahir. Kau meremehkan seorang wanita. Kenapa mereka? Hei, hajar hajar tuh. Kenapa? Ketakutan dia. Ada dia tuh. Ya. Ya. Lari sih. Sih. Woi, hei, kejar. Ini dia. Mana ya? Cepat aja kejar. Cepat ratu, ratu. Ratu, cepat lari. Sakit, saya sakit masuk umpan. Iya. Oh iya. Iya. Saya kembung. Ini dia. Ini. Hajar terus hajar. Ayo, mana dia? Terima kasih ampun. Biar aja ambekannya ngik 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 dan. Iya. Selet selet. Mana? Ini dia. Jair jair hajar. Sampai jatuh, sampai jatuh, sampai jatuh, sampai jatuh ratu. Gas. Terus sampai jatuh. Allah. Mas Iban, sebaiknya kita tangkap dia. Hah? Kita tangkap dia. Kita tangkap. Bisa. Allah. Hati-hati ratu. Cepat ya, cepat. Allah. Sudah berikan aja. Mampus dia itu. Astagfirullahaladzim, kenapa dia seperti itu Mas Ripan? Bukankah dia itu Sejahir yang dulunya dipanggil oleh Kang Mamas untuk benar membela padepokan, tapi benar ternyata ternyata beliau sekarang menjadi racun ya. Yang kemarin pengen tobat aja diracun oleh dia. Tapi ya udah, kita keluar saja. Kalau gitu. Saya pun lemes ini. Iya. Saya juga mau sakit kaki saya ini, iya. Mas Ripan. Baiklah netizen, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo be
dia dari sifat tangkoro. Nanging nojo masih lali, diwajo terus sampai pintu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Dungo mugi mari kusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui soi klasa pelanta wakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Jangan